25 tahun yang lalu, saya bermimpi untuk mempercantik perempuan Indonesia dan Asia dengan menggunakan kekayaan alam Indonesia. Karena kecantikan timur itu adalah kecantikan lahir dan batin atau holistic approach. Salah satunya adalah tren warna. Dan memang tren warna Sari Ayu selalu terinspirasi oleh budaya dan kekayaan alam Indonesia. Tren warna ini sudah diciptakan sejak tahun 1987 oleh ibu saya. Misalnya daerah Kalimantan. Di hutan Kalimantan ini memang banyak ditemukan anggrek-anggrek spesies langka yang oleh The National Herbarium of the Netherlands, salah satunya adalah anggrek Coelogine Martae SEC Sierra. Dan saya sangat terharu ketika mereka mengusulkan atas nama saya. Dan inilah yang menginspirasi koleksi Borneo 1. Koleksi Borneo 2, kita terinspirasi oleh manik-manik Banuaka seperti yang saya pegang ini. Manik-manik Banuaka ini sangat memiliki arti penting yang menandai peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh kehidupan masyarakat di Borneo. Inspirasi lainnya yang menginspirasi koleksi Borneo ketiga adalah tikar bidai. Anyaman tikar bidai ini merupakan paduan dari rotan dan kulit kayu kopua yang menjadi komoditas perdagangan di daerah Jagoy Babang, Kalimantan Barat. Kita sebagai generasi muda haruslah bangga terhadap bangsa ini yang memiliki berbagai macam kebudayaan yang luar biasa dan kekayaan alam yang juga berlimpah. Jangan kita lepaskan kekayaan dan kebudayaan Indonesia. Mari kita melestarikan bersama. Sari Ayu Tren Warna 2014. Inspirasi Borneo. Inovasi Mars Foundation, 3 warna eyeshadow, Marshmallow Blush On, Lipstick, untuk berbagai gayaku. Tren Warna 2014, Inspirasi Borneo, The Colors of Asia. Sari Ayu Marta Tilaar.